Hai Sobat Sports Sweat, sampai jumpa lagi dalam video kali ini. Kita akan membahas tentang sepenggal kisah nyata Lionel Messi dan biografi. Sebelum lanjut, yuk diklik dulu subscribe-nya. Terima kasih. Kisah nyata Lionel Messi plus fakta biografi yang tak terungkap. Biografi Lionel Messi. Kami memberi tahu Anda fakta tentang kisah masa kecilnya, kehidupan awal, keluarga, orang tua, istri, anak-anak, kekayaan bersih, gaya hidup, dan kehidupan pribadi. Singkatnya, kami memberi Anda peristiwa penting dalam perjalanan Leo menuju ketenaran. Liveboger dimulai dari hari-hari awal hingga saat ia menjadi terkenal. Untuk membangkitkan selera otobiografi Anda, berikut adalah galeri Kretle Turise, ringkasan sempurna dari bio Lionel Messi. Ya, Anda dan saya tahu penggemar membandingkannya dengan sang legendaris Cristiano Ronaldo, di pertanyaan favorit siapa kambing dalam sepak bola. Terlepas dari penghargaan tersebut, kami menyadari bahwa hanya sedikit yang telah melihat versi rincian dari kisah hidup Lionel Messi. Kami menyiapkan semuanya untuk Anda. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Kisah masa kecil Lionel Messi, sebagai permulaan biografi, julukan kambing sepak bola, tetap menjadi moniker favoritnya. Lionel Messi lahir pada tanggal 24 Juni tahun 1987 yang terlahir dari seorang perempuan yang bernama Celia Maria Cucitini dan ayahnya Jorge Horacio Messi di kota Rosario, Argentina. Jika Anda tidak tahu, Lionel Messi adalah anak ketiga dari empat bersaudara dalam satu keluarga. Dan Lionel Messi memiliki seorang ayah, yang berprofesi sebagai manajer pabrik baja, dan mum, yang pernah bekerja di bengkel pembuatan magnet di Argentina. Beranda cerita sepak bola Amerika pemain sepak bola Argentina. Cerita sepak bola Amerika, pemain sepak bola Argentina. Kisah nyata Lionel Messi plus fakta biografi yang tak terungkap. Kisah masa kecil Lionel Messi, sebagai permulaan biografi, julukan kambing sepak bola, tetap menjadi moniker favoritnya. Dari kisah ini, temui orang tua Lionel Messi. Kami melihatnya memegang bola dan duduk di dekat ibunya. Juga, adik perempuannya Maria Sol. Dia menemukan kenyamanan di punggung ayah. Jika Anda tidak tahu, Lionel Messi adalah anak ketiga dari empat bersaudara yang lahir dari ayahnya, seorang manajer pabrik baja, dan mum, yang pernah bekerja di bengkel pembuatan magnet di Argentina. Angel Korea Chill Hot Story plus fakta-fakta biografi yang tak terungkap. La Pilga dibesarkan di Rosario, kota terbesar di Provinsi Santa Fe, Argentina Tengah. Dia menghabiskan tahun-tahun awalnya sebagian besar bersama ketiga saudara kandungnya. Berbicara tentang kerabat sedarahnya, kakak tertua Messi adalah Rodrigo. Matias Messi adalah senior langsungnya. Terakhir, adik perempuannya adalah Maria Sol Messi. Latar belakang keluarga Lionel Messi, legenda Barcelona berasal dari keluarga yang sangat mencintai sepak bola. Dari sudut pandang biaya hidup, Jorge dan Celia Maria pernah mengalami kekurangan di akhir 1980-an karena stagnasi besar-besaran di Argentina. Beberapa tahun setelah Messi lahir, negara Amerika Selatan itu berada di ambang kehancuran ekonomi. Hal ini disebabkan ketidakmampuan Argentina untuk membayar utangnya. Untuk alasan ini, hiperinflasi, devaluasi peso, dan kerusuhan menjadi hal biasa. Keluarga Lia Oliveira, Rosa Maria, dan Eusebio bukan dari negara Amerika Selatan.
Messi adalah keturunan Italia dan Spanyol dari pihak ayahnya melalui kakek nenek dari pihak ayah, Eusebio Messi, laki-lakinya, Rodrigo dan Matias. Bahkan sepupunya, Maximiliano dan Emmanuel bawa anak itu ke sesi latihan sepak bola pertamanya di klub sepak bola lokal Grandoli. Cucu